Oke, ada apa hari ini? Ayo kita tonton di Douyin. Botol plastik. Apa itu semen? Semen kah, guys? Ini masukin batang besi. Kira-kira mau bikin apa nih, guys? Ah? Oh, semen. Ditaruh plat buat batangan. Ah. Kenapa nggak pakai bata aja tadi yang ini? Kenapa harus pakai botol aqua? Mau bikin apa sih? Keramik. Ah, disusun. Oh, mau bikin kursi, guys. Oh, ini supaya untuk ininya ya, hiasannya ya, kayak dekorasi gitu buat kursinya. Oke. Oh, ini apa lagi? Beda lagi kah? Ah, disemen lagi. Oh, untuk tatakan bonsai. Oke. Bekas kipas angin. Sama dihiasin pakai keramik pecah ya. Oh iya, ini untuk tatakan bonsai, guys. Oke, dicat. Oh, mantap, 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 mantap. Oke, next, lanjut. Kolam renang. Oh, membersihin kolam renang, guys. Ini kayaknya udah kolam renang yang udah lama banget ya. Pakai water jet ya. Ih, anjir. Udah segitu tebel lumpurnya. Sampai berlumpur gitu kolam renangnya. Ini bau-baunya satisfying. Senang nih lihat-lihat yang begini, guys. Ya, walaupun aku nggak tahu bahasanya ya. Sedot, disemprot lagi. Buat yang nggak tahu, ini namanya water jet, guys. Jadi untuk kayak sprayer gitu dia. Untuk bersihin sesuatu yang nggak susah lah. Itu. Oke, pakai spiral brush. Wih, satisfying. Ini kolam renangnya udah berapa lama nggak dipakai ya? Ah, ditutup buat apa? Apa tuh? Dicat. Iya, kayaknya mau dicat, guys. Dicat ulang warna biru. Nah, kan? Bener. Pakai brush painting. Ih, jadi keren. Ih, satisfying. Terus diapain? Oh, ini filternya, filter airnya. Oke. Apa tuh dimasukin? Kaporit kah? Untuk filtrasi airnya. Udah lumayan bersih, guys. Mantep. Jadi kelihatan baru ya. Pal tadi, ih gila. Keren, 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 keren. Apa tuh? Kenapa tuh?
Gede banget. Tapi di kolam kan, bukan di sungai ya? Baramundi kah? Atau Arapaima? Oh, aduh, aku lupa namanya guys, kayak Arapaima kah? Tapi masih lumayan kecil sih ini kalau Arapaima kan ya. Cuma satu. Iya, Arapaima guys. Kalau ukuran segitu masih lumayan kecil, masih ukuran 20 kilo. Arapaima bisa tuh bisa sampai 100 kiloan. Oke. Buat nangkap ikan itu aja ya, sampai dua orang. Lumayan gede sih itu. Oke, next. Ih, keren. Pakai sepatu roda ngebuat ngelayanin. Nggak takut jatuh itu, Bang. Aku baru lihat loh, guys. Di Indonesia kayaknya nggak ada lah yang kayak gini ya. Wih, keren, mantep. Kayaknya di Indonesia itu, tapi itu sushi ya. Restorannya pakai sepatu roda ngelayanin pelanggan. Oke, mantep, mantep. Next, ini bikin apa nih? Ada lobang. Itu bawahnya selokan kan ya? Oke, mau buat apa dia ini? Di semen. Kayak mau bikin kinciran gitu nggak sih? Oke, ini hal yang sama dikasih tulangan buat dicor ya. Ini kayaknya buat tutupnya ini. Oh, mau dibendung. Oh, ini aku tahu, ini kayaknya mau dibikin kayak generator gitu, guys. Dibikin kayak dam. Oke. Bikin pagernya buat aliran air kah? Itu kan yang sebelah sana di bendung ya? Yang sebelah sini, air yang sebelah sini. Oke, udah habis dicet. Ini bikin apa lagi nih? Ah, kan bener bikin kinciran. Hasilin listrik, guys. Generator mini. Nah, ini prinsip yang sama bu kalau untuk pembangkit listrik ya, yang biasa kita pakai. Oke. Dikasih turbin. Dinamo. Nah, bener. Keren, 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 keren. Baguslah, penghasil listrik mini. Oke, next. Apa tuh, kepiting? Eh, bukan. Pasir. Eh, dia di dalam dong. Kamuflase ternyata. Pinter juga tuh kepitingnya. Kamuflase juga, kepiting juga kah? Apa tuh? Tripang? Ya, tripang kah? Kok panjang? Anjir. Apaan tuh, guys? Ih. Kok panjang begitu dia?
Tripang kalau namanya, bukan ya? Ya kayak ada selang kayak gitu, kayak tapi itu hewan apa tumbuhan ya? Nah, nggak tahu guys. Next. Eh, apa nih? Daging ya? Daging kan ini? Apa jeroan? Kok bedaan? Ini berkulit. Apa itu guys? Sapi atau kuda? Oh, unta. Oh, baru lihat. Tapi kok kayak banyak lemaknya gitu ya? Nah. Ini bagian punuk apa gimana? Yang bagian punggungnya itu lah ya guys, yang mau dibikin apa sih? Mau dimasak? Oh iya benar, mau dimasak. Tapi teksturnya kayak kayak lemak semua pada dagingnya ini. Kayak nggak daging guys. Cuci, cuci. Kasih garam ya. Disiram lagi. Terus maksudnya tadi? Nah, dibumbuin. Dijemur. Tuh kayunya buat apa? Oh diasap. Oke. Yang aku nggak tahu bahasanya ini berapa hari dia diasapnya. Jadi kayak tahu ya. Mau dibikin sandwich. Keren, keren, keren. Oke, mantap guys. Oke, thank you yang udah nonton. See you later.